Shalom, devotion hari ini terdapat di dalam 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pengenalan akan Kristus akan menjadi sempurna tatkala kita rendahkan hati, tunduk, taat kepada Allah. Karena dengan demikian hati kita siap dibajak oleh firman Allah yang hidup. Mari bersama-sama kita setiap saat melatih pikiran kita, perasaan, bahkan motivasi hati kita untuk diproses dengan firman-Nya yang hidup. Patahkan setiap belenggu pikiran-pikiran manusia yang sombong, yang angkuh. Haleluya. Amin.